Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat peternak milenial. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang burung cendet, yaitu perawatan dan juga settingan harian burung cendet. Jadi perawatan harian untuk burung cendet relatif sama dengan burung berkicau lainnya, teman-teman, seperti hanya burung kenari, terujukan, dan juga burung kicau lain. Untuk kunci keberhasilannya dalam perawatan harian yaitu rutin dan juga konsisten. Ini yang paling penting. Nah, berikut ini adalah pola perawatan harian dan juga settingan harian untuk burung cendet saya ini. Jadi pada pukul 5 pagi atau sehabis subuh, burung diangin-anginkan sampai pukul 7 pagi. Lalu burung teman-teman mandikan dan juga teman-teman semprot, atau tergantung pada kebiasaan cendet teman-teman. Kemudian teman-teman bisa bersihkan kandang, lalu ganti pur dan juga air minumnya. Setelah itu teman-teman bisa berikan jangkrik atau extra food 5 ekor. Jangan pernah memberikan jangkrik secara langsung ya teman-teman. Teman-teman berikan jangkrik di wadah pakan atau wadah khusus jangkrik agar burungnya nanti makan dengan sendirinya. Nah, penjemuran ini dapat dilakukan selama 1-2 jam, mulai pukul 8 sampai pukul 10. Dan selama penjemuran, teman-teman silahkan pantau terus apakah cendet teman-teman sudah merasa kepanasan. Jika kepanasan, teman-teman bisa ambil cendet tersebut, tidak menunggu sampai 2 jam. Dan setelah dijemur, lalu teman-teman bisa angin-anginkan selama 15 menit, lalu teman-teman bisa kerodong kembali. Setelah itu sekitar jam 10.30 atau setengah 11 sampai jam 3, burung dapat teman-teman mastery dengan suara master atau burung-burung master. Teman-teman juga bisa cari di video kami untuk masteran burung cendet. Nah, setelah jam sore atau jam 15.30 atau setengah 4, teman-teman bisa angin-anginkan kembali burung teman-teman di teras. Boleh dimandikan bila perlu, dan teman-teman berikan lagi jangkrik 5 ekor. Jadi total jangkrik yang diberikan selama sehari yaitu 10 ekor teman-teman. Pagi 5 ekor, sore dan sore 5 ekor. Nanti ketika jam 6 atau maghrib, burung kembali dikerodong dan diperdengarkan suara master selama masa istirahatnya sampai pagi harinya. Mungkin itu sharing dari kami. Mungkin bagi teman-teman ada yang ingin sharing juga bisa sharing di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Peternak Milenial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.